Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kamal sebagai Kepala SMP Cendikia Basnas. Saya ucapkan terima kasih kepada Nyalansia yang telah mewadahi putra putri terbaik kami dari SMP Cendikia Basnas dalam gerakan literasi sekolah, sehingga lahirlah sebuah buku yang sangat menarik dengan judul Antologi Puisi Merajut Benang Harapan. Mudah-mudahan sebagaimana judul buku ini, yaitu Benang Harapan, akan menjadi unteng cita zamrud khatulistiwa yang akan menghiasi kalung sejarah pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Asyadiki dari Sekolah Cendikia Basnas. Saya sangat senang mengikuti program GSMB yang diadakan oleh Nyalansia. Dan saya sangat berterima kasih kepada GSMB karena telah menghimpun tulisan-tulisan puisi kami dalam sebuah buku antologi puisi yang berjudul Merajut Benang Harapan. Semoga dengan buku ini benar-benar bisa merajut impian kami kedatangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Astuti, guru koordinator Sekolah Cendikia Basnas. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Sekolah Cendikia Basnas dan Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional tahun 2021 yang terus bisa mewadahi karya-karya anak kami sehingga menjadi sebuah antologi puisi yang harapannya bisa diterima di masyarakat luas dan bisa sama-sama menyalakan masa depan. Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional nyalakan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitri Aroyan dari MAN 1 Surakarta. Terima kasih kepada Nyalansia yang telah menyelenggarakan kegiatan gerakan menulis buku ini karena salah satu impian saya dapat terwujud, yaitu tulisan-tulisan saya dapat dicetak menjadi buku. Untuk Nyalansia, semoga kegiatan gerakan sekolah menulis buku ini tetap berjalan dengan baik dan berkembang. Dan untuk teman-teman, semangat berkarya dimanapun dan kapanpun. Saya adalah salah satu siswa kelas 8. Saya adalah salah satu siswa yang puisinya dibukukan. Saya merasa senang karena karya saya telah dibukukan. Kami yang sudah berjuang untuk mewujudkan ini, semoga ini menjadi sesuatu kenangan yang tak terlupakan selama mereka mengitarakan di tempat. Terima kasih untuk ini. Yang dituangkan oleh SPL Nasional kepada para koordinator sekolah merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu untuk menjadi salah satu wadah bagi para guru dan murid untuk berkarya. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih dan satu kata untuk SPL Nasional yaitu hebat. Selalu menjadi hebat dalam mengembangkan literasi sekolah. Menjadi salah satu penyemangat bagi kami, para guru dan murid dalam berkarya. Semoga kedepannya SPL Nasional dapat mempertahankan program-program andalannya dan mengembangkan ide-ide yang brilian untuk keberlangsungan literasi sekolah kedepannya. Kami siap menerima ilmu yang bermanfaat dari SPL Nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.